Sigung merupakan salah satu binatang mamalia yang berbulu hitam dan putih. Sigung merupakan hewan omnivora, yaitu pemakan hewan dan tumbuhan. Sigung menyukai buah-buahan, serangga, cacing, reptil, dan hewan mengerat lainnya. Mereka sangat aktif di malam hari, yang dimana disebut juga dengan hewan nokturnal. Daya penciuman dan pendengarannya sangat tinggi dan sangat baik. Bulu yang berwarna putih pada sigung terlihat di bagian atas kepala dan sepanjang punggungnya. Garis punggungnya ini membentuk huruf V. Mereka dikenal dengan nama sigung bergaris atau mepitis. Yang lebih menarik lagi dari hewan ini adalah kemampuannya yang dapat mengeluarkan gas beraroma tak sedap saat ia merasa terpojok atau mengancam lawan atau predator. Gas tersebut keluar dari bagian belakang tubuhnya. Bagian tersebut adalah berupa kelenjar khusus yang diberi nama sekretor yang mengandung sulfur, metil, dan butiltiol. Sigung akan menyemprotkan gas tersebut hingga jaraknya 5 meter dan sebanyak 6 kali. Ketika disemprotkan dan mengenai suatu benda, maka aroma bau tak sedapnya akan terus menempel dan akan hilang dalam kurun waktu yang cukup lama. Ketika mereka berhadapan dengan lawannya, mereka akan menundukkan kepala, menaikkan ekornya, dan menjejak-jejakkan cakar depannya di tanah. Jika musuh tidak segera pergi, maka akan melengkungkan tubuhnya seperti huruf U dengan kepala dan dubur menghadap lawannya dan menyemburkan bau yang sangat busuk tersebut. Cairan yang dikeluarkan pun dapat menyebabkan iritasi, bahkan kebutaan jika mengenai mata. Di Eropa banyak sekali yang memelihara hewan ini. Namun, jika Anda tertarik untuk memeliharanya, Anda harus hati-hati ya pemirsa, karena tidak semua spesies sigung dapat Anda pelihara begitu saja. Hanya sigung dari genus Mepitis lah yang didapatkan dari negara-negara di Amerika saja yang boleh Anda pelihara dengan aman. Karena untuk spesies sigung lainnya, di negara lain termasuk dari Midaus javanensis, Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Wah, bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertantang untuk memelihara sigung? Sepertinya sangat menarik ya. Selamat mencoba!